Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, saya kembali tugas ya keliling kampung. Sini saya lagi kelilingnya. Nah, kalian dengar nggak? Astagfirullah, itu malah udah kelihatan. Astagfirullah, ada sosok kuntilanak teman-teman ya. Dia menangis loh. Dia menangisnya kenapa ya? Astagfirullah. Kayak gini ya, nakut-nakutin orang ya, malam-malam nangis loh teman-teman. Astagfirullah. Kenapa neng malam-malam nangis-nangis ya teman-teman, kayak bayi nangis boleh, ini kuntilanak malam-malam nangis ya. Mau diganti pempesnya kali ya, aneh ya kuntilanaknya nangis-nangis malam-malam. Ketawa baik, jelek ketawanya. Astagfirullah. Tuh, stand dulu saya. Stand. Aduh. Miring ya teman-teman. Kenapa kamu nangis neng? Kamu, kenapa? Aneh. Nangis malam-malam nakutin orang. Ya. Nakutin orang kayak gitu nangis. Kamu. Teman-teman. Ya, nanti saya berdiri di sini kelihatan enggak? Ya. Saya coba ke depan ya, interaksi dulu bentar. Kenapa? Kenapa? Nakutin orang kamu kayak gitu nangis malam-malam ya di perkampungan. Gak boleh ya. Kenapa sih nangis? Kenapa? Ya biarin. Ya, kamu kan udah nggak ada, udah meninggal. Ngapain kamu sakit hati? Aneh. Biarin ya teman-teman. Jadi mantan suaminya, bukan mantan ya, suaminya teman-teman, menikah lagi. Ya kan kamu udah meninggal, alam kamu udah berbeda, ya biar aja ya, suami kamu juga kan butuh ya, butuh pasangan, butuh teman hidup ya teman-teman ya, buat ngurusin dia. Kamu udah meninggal kayak gini bisa ngurusin nggak, ngurusin suami? Enggak kan. Iya, karena alam kamu udah berbeda ya teman-teman. Ini aneh nih, kuntilanak nih, aneh. Masa suaminya nikah lagi nangis dia teman-teman. Aneh ya. Ada-ada aja kuntilanak sekarang ini ya teman-teman. Dia menangis karena suaminya menikah lagi. Ya. Kamu nih nakut-nakutin orang di sini nangis ya,
di depan rumah warga ya teman-teman ya. Coba kalau ada yang lewat takut lah. Udahlah jangan gentayangan, udah ya, kamu yang tenang di sana, yang tenang di alam kamu ya. Aneh kuntilanak ya, dia sakit hati katanya teman-teman, hancur hatinya ya karena suaminya nikah lagi. Aneh kamu ya, mau diurusin sama kamu suaminya ya nggak bisa, udah nggak bisa ya. Kamu doakan aja yang terbaik ya, karena ada orang tuanya ya, jangan khawatir sama anak ya. Kamu yakin aja, yang yakin gak bakalan marah. Ada ibu tiri itu lebih kejam, enggak ya teman-teman ya, enggak kejam kok ibu tiri. Enggak, itu pikirannya jangan negatif, kita positif aja ya. Enggak semua orang kok, enggak semua ibu tiri itu jahat ya teman-teman, enggak lah ya. Saya yakin kok, percaya ya, enggak usah kamu berpikiran yang enggak, kamu yang tenang aja ya. Ya kamu juga mendoakan anak-anak kamu supaya sukses ya. Dia saling mendoakan aja ya teman-teman. Dia khawatir sama anaknya ya, kalau dapat ibu tiri nanti gimana gitu. Enggak jahat ya ibu tiri ya, enggak jahat ya neng ya. Ya kamu yang tenang aja, alam kamu juga udah berbeda ya sama alam manusia. Kamu nggak usah sakit hati segala, itu yang bikin rusak tuh ya teman-teman ya. Pikiran-pikiran kamu yang negatif-negatif itu yang bikin rusak ya, rusak tubuh kamu, jadi kepikiran ya, merusak pola pikir kita sebenarnya ya. Kita berpikir yang positif aja, semoga lebih sayang lagi sama anak-anaknya. Nggak tahu juga ya teman-teman ya, namanya juga niat untuk berumah tangga mereka kan gitu ya. Intinya karena Allah lah ya, kalau berumah tangga karena Allah, udah itu aja ya. Bukan karena cantik, bukan karena kaya ya, bukan karena apa lagi, ganteng enggak, jangan berpikir seperti itu ya. Udah niat keluarga yang niat karena Allah, udah pasti ya baik-baik aja ya. Ya neng ya, ya terima kasih ya, saya doakan yang terbaik pokoknya. Kamu nggak usah berpikiran yang macam-macam ya, kamu yang tenang ya di alam kamu. Alam kita juga udah berbeda ya. Ya sok silakan ya. Ada-ada aja ya teman-teman, saya juga berpikir aneh ya sama sosok barusan itu. Dia khawatir sama anaknya, kalau nanti dapat ibu tiri nanti gimana dia gitu katanya anak-anaknya. Ya boleh lah mengkhawatirkan anaknya, boleh, tapi ya jangan keterlaluan. Masa suami nikah lagi nggak boleh ya, kan dia juga udah tiada, memang udah lama ya teman-teman. Kan di sini juga butuh suaminya, kan butuh pasangan hidup ya teman-teman ya, buat menemani mengurus suaminya gitu kan. Ya berpikirannya negatif ya, ada-ada aja ya sosok barusan ya. Kita doakan yang terbaik buat mereka aja teman-teman ya, supaya baik-baik saja, dan sosok barusan juga tenang ya, pikirannya jangan bermacam-macam berpikirnya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman juga ya yang selalu dukung dan support saya, support FMR. Saya ucapkan banyak terima kasih
kalian luar biasa sekali, the best sekali, terbaik sekali. Ya. Saya doakan yang terbaik buat kalian teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala urusannya, dipermudah segala urusannya ya, rezekinya selalu lancar teman-teman ya, amin amin ya robbal alamin, semoga kalian sehat-sehat selalu. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.